Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar Lesti dan Bilar, yang mana kemarin malam kita sudah tahu Lesti dan Bilar bertemu dengan bos ANTV. Itu ternyata merupakan pertanda bahwa keduanya, Lesti dan Bilar, sudah menentukan hari bahagia, hari akad nikahnya, sehingga so pasti yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, yakni mulai pengajian, siraman, dan tentunya akad nikah sudah disiapkan. Ya, bocoran-bocoran pun sudah beredar. Hingga di jam kunti ini pun nyatanya dekorasi rumah Bilar kembali bocor. Hal ini menunjukkan, persiapan dekor menunjukkan bahwa Rizky Bilar sudah siap dan kebelet untuk segera diakad nikah dengan kekasihnya, Lesti Kejora. Ya, kapan nikah? Segera. Mohon doanya. Tentunya serangkaian acara yang mereka lakukan dari kemarin hingga hari ini dan dekorasi yang dilakukan di rumah Rizky Bilar tentunya tak akan berbeda. Dekorasi pun akan segera dilakukan di rumah si dede Lesti. Selamatan pengajian pun akan segera digelar, karena rupanya awal bulan depan akad nikah mereka akan segera dilaksanakan. So, yang semalam, kemarin malam tepatnya, saat mereka bertemu dengan bos ANTV, bos Otis, Pak Otis, itu tentu untuk membahas serangkaian acara dan sekaligus teken kontrak acara mereka, dan juga untuk semakin menaikkan chemistry di antara calon manten kita, yang so pasti kalian udah pada tahu sendiri bahwa makin hari kemesraan, kebersamaan Lesti dan Bilar sudah tak terbantahkan lagi. Tentunya kabar di malam hari ini ketika rumah Rizky Bilar didekorasi itu menandakan bahwa hari bahagia bagi mereka berdua sudah dekat. Dan sekedar diketahui bahwa bocorannya adalah minggu awal di bulan Agustus 2021. Tentu hal itu adalah hal yang memang udah kita tunggu, kita nanti, dan selalu kita doakan agar segera terlaksana, tentunya dengan suksesnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di negeri ini yang so pasti akan diakhiri oleh pemerintah. Dan hal itulah juga yang merupakan pertanda bahwa pernikahan mereka akan segera dilangsungkan, dengan harapan dan doa semoga negeri ini kembali menjadi aman, pandemi bisa menurun, tentunya pernikahan Lesti dan Bilar akan segera dilaksanakan. Lalu kira-kira bagaimana pendapat kalian terkait hal ini, terkait kabar-kabar yang sudah bertebaran? Jangan lupa agar suasana ini kita bisa memilikinya bersama. Kebersamaan Lesti dan Bilar kita nikmati bersama. Jangan lupa kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tapi jangan lupa yang paling utama untuk memberikan komentar agar tambah seru keuangan Lesti dan Bilar bagi kita sekalian. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.